Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa Jawa Saja. Kali ini untuk Karnaval yaitu di Desa Kalisapu. Jadi Desa Kalisapu itu juga wilayah Kecamatan Sugian. Kemudian itu Karnavalnya itu di Jalan Protokol, yaitu masih wilayah ibu kota dari Desa Kalisapu. Desa Kalisapu itu di perbatasan dengan Desa Karangjengkol, utaranya, timurnya Sugian itu dan Selarang, selatannya adalah Desa Selarang. Barat Desa Panjang, Kulipan dan Desa Kulipan Kidul. Adapun di tahun 2024 ini untuk festival Karnaval 17 Agustus 2024 itu diikuti oleh 10 dusun ya. Jadi di Kalisapu itu ada 10 dusun. Dengan penduduk mayoritas ya berupa istilahnya petani yang bercocok tanam di dan juga ada beberapa yang palawija dan pekerja yang lain juga banyak di Desa Kalisapu. Kalau kita lihat di Karnaval kali ini menampilkan beberapa event ya, seperti ular terbesar ini ya, kalau kita lihat dari cara gambarannya seperti itu. Tapi inilah ramainya di festival hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk di Kalisapu. Untuk warganya memang lebih semangat, saya melihatnya lebih semangat dibandingkan desa yang alami kunjungi seperti tadi Desa Menganti. Jadi kemungkinan juga ini tergantung pada kepemimpinan di desa tersebut. Barangkali ini warganya sangat mendukung untuk diadakannya festival atau karnaval 17 Agustus secara maksimal sehingga dapat dinikmati oleh seluruh warganya dari Kalisapu dan di luar Kalisapu. Oke teman-teman, kita ikuti perjalanan di Karnaval di Desa Kalisapu. Monggo. Matur nuwun sugeng mirsani. Teman-teman, jadi ini merupakan tahapan yang terakhir untuk ular naga tadi yang istilahnya kalau kita lihat tadi panjangnya katanya 76 meter, memang panjang dan sangat. Dan ini sangat meriah sekali untuk di Kalisapu ini. Terima kasih untuk warga Kalisapu yang telah semangat untuk memperingati 17 Agustus 2024 yang ke-79. Dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.